mana? Suaminya mana kak? Aduh. Ada di sebelah. Ada di sebelah. Mana? Nah, lihat, geser dikit dong kameranya kayak gini. Tangannya aja ya. Tangannya aja ya. Tangannya aja ya. Aduh, aduh. Udah dari tangannya aja kak udah bisa di. Udah jago. Udah dia cakep kak, dia cakep. Sini. Sini. Kak, saya mau lihat suaminya kak juga. Mau lihat? Mau lihat. Ya, bisa. Sini, bisa. Sini. Malu. Malu. Siapa nih? Cie. Lucu, lucu, lucu. Boleh lah, boleh lah. Boleh kan? Red, red, selucunya seberapa? 9 deh. Oh, 9 sampai. Wah, kenapa? Kan 9 per 10, berarti kan hampir sempurna. Oh. Iya. Kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wah. Menyala kakakku. Boleh, boleh. Kata 2024. Sini deh, sini masuk deh. Kamera dong. Masuk kamera dong. Kak, namanya siapa? Biar kita bisa manggil nama. Namanya siapa namanya ya? Siapa ya? Siapa ya? Jangan dibuat-buat dong namanya, Kak. Jangan dibuat-buat dong namanya. Jadi nanti kalau aku kasih tahu nama aku, kalian tahu dong semua channel aku. Waduh. Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa biar kita nge-subrek semuanya. Kan nge-support ya kan, Kak? Enggak bisa, soalnya kan aku eksklusif 18+. Oh. Ah, bohong banget. Bohong banget, kan kami udah lewat. Beneran, coba aja cari. Kak, kami juga udah 18+. Oh. Mungkin kami berapa, Kak? Kita udah kuliah semester 5. Oh, masih kuliah? Benerin dulu aja, selesain dulu kuliah. Kak, kita kuliah sambil. itu kebutuhan biologis, Kak. Oh gitu, nggak boleh gitu, tahu, merusak otak itu. Ya sih, betul-betul. Enggak, jangan sering-sering, Kak, it's normal. Sekali-sekali bisa lah, sekali-sekali. Gimana? Kalau kebutuhan biologis kita terpenuhi, bawaannya bakalan stres, Kak. Oh gitu, bukan itu sugesti aja. Oh itu sugesti. Emang iya, Kak? Iya. Tahu dari mana tuh, Kak? Loh? Soalnya kakek saya dokter, Kak. Katanya enggak apa-apa kalau kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi enggak kalau keseringan enggak bagus. Iya. Hmm. Kata kakek saya, kata kakek. Oh gitu. Kalau kata kakek saya beda lagi, Kak. Gimana tuh? Kakak. Kakek saya sama kakek dia, Kak. Sahabat. Benar. Sahabat. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Sama kakek dia sepupu dua kali. Tolol. Lucu. Kalian kenapa enggak ini aja? Bikin stand up komedi bertiga. Itu Mamat Al-Katiri, Ari Kriting tergeser. Enggak bisa kita. Kita cuma eksklusif di Ome TV. Oh, mantap. Sedih dong kalau ketemu doang. Kok enggak bisa lihat kelucuan yang lain? 18.00 Wita. Jadi kok suaranya kecil banget ya? Iya kak, halo. Suara kalian kecil. Halo? Halo? Iya kedengaran. Halo? Santai. Gak ada headset kan sana? Kenapa? Headset. Ada sih. Coba kita pakai dulu. Oh, katanya pakai speaker ya? Udah. Settingin mana suaminya? Gak suaminya mana dong? Gak mau lihat dong suaminya. Jangan malu. Jangan malu. Dianya malu. Udah malu kak. Nah gitu dong. Tes. Coba ngomong. Halo. Sama aja. Gak bisa guys. Udahlah begini aja. Begini aja. Oh ya udah. Gak apa-apa kak. Lebih kelihatan cakepnya kak. Loh kok jadi gak. Terus ini kak, lagi apa? Suaminya mana kak? Aduh. Ada di sebelah. Ada di sebelah. Mana? Nah, lihat, geser dikit dong kameranya kayak gini. Tangannya aja ya. Aduh. Udah dari tangannya aja kak udah bisa di. Udah jago. Udah dia cakep kak, dia cakep. Cakep maksudnya kak dari tangan aja kita lihat. Oh gitu. Dia. Oh gitu. Ya. Soalnya di garis-garis tangan itu kak ada semuanya. Iya. Apalagi kak? Dari warna kulit kita sudah bisa ngerti kak.
Apa tuh? Coba dong diramal. Coba. Tangannya coba kan. Oh, udah. Suaminya lolor. Mana kan coba tangan suaminya? Enggak mau dia. Oke, kakak aja gini. Enggak mau juga, takut. Oke, ya udah. Kan kami masih anu Kak, kami masih kuliah ini juga belum akurat ramalan. Saran aku ya, mending kalian bikin YouTube bertiga, bikin video-video lucu. Pasti naik deh. Naik di mana? Ya tergantung Tuhan mengizinkannya kemana. Menyala kakakku. Boleh diupload kan? Boleh ya, boleh kan. Apa nama ceweknya? Tapi kasih tahu kita dong ceweknya. Biar kita mau dicari. Ya nanti aja tunggu lewat. Lah, gimana kalau lewat? Kalau enggak lewat gimana? Ya udah berarti bukan jodoh. Waduh. Enggak, dia sering lewat di depan saya kan tapi enggak jodoh. Gimana tuh, Kak? Kata kakek saya sih itu jodoh, cuman kata kakak enggak bisa ini, enggak bisa deket gitu, Kak. Kata kakakmu. Terus kakekku nyahit Terus kakekku nasihatin kakeknya. Katanya emang gitu. Kalau yang sering kelihatan tuh malah bisa jadi enggak jadi jodoh kita, malah yang enggak kelihatan bisa jadi jodoh kita. Enggak, biasanya jodoh itu yang deket-deket. Mungkin kamu kurang effort kali. Cewek kan selain effort. Enggak, Kak. Kata kakek saya kalau kita kalau cuma dari cowok doang effort, Kak, enggak bakalan gimana-gimana banget begitu, Kak. Enggak, jadi kamu tetap harus effort dulu sampai ceweknya lulu, baru nanti bakal ceweknya effort juga gitu biasanya. Enggak gini-gini, yang paling bener kuliah dulu, kerja, punya rumah, punya mobil, baru deketin cewek. Gitu caranya. Pasti langsung mau. Tidak, kalau cewek di Makassar harus punya mobil. Kenapa? Iya, Kak. Kenapa? Harus punya mobil. Kalau cewek di Makassar, Kak, di Sulawesi. Loh, kok jauh juga ya? Kalian di Sulawesi? Iya, kakaknya kakak di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Wah, Jaksel bukan? Iya. Literally, jujurly. Nah. Enggak ya? Guys. Kan udah malam ya, boleh enggak udahan dulu? Apa, Kak? Boleh enggak udahan dulu? Oh. Jangan. Saya kan enggak ada teman ngobrol. Kita enggak ada teman ngobrol. Ya, cari kan. yang lain ya. Ih. Tunggu aja di beranda TikTok kalian ya. Nama channelnya dulu baru bisa skip. Kenapa? Nama channel dulu baru bisa skip. Kalau di skip saya enggak terima di upload ya. Saya bisa laporin. Oh ya udah enggak usah, enggak apa-apa. Tidak rugi. Wih, parah banget. Jangan. Jangan menantang saya. Saya suka tantangan soalnya. Wah. Ini yang seru, yang suka tantangan, yang seru-seru nih. Oh gitu. Yang begini nih gua. Nama channelnya apa? Nanti ya kalau kita berjodoh nanti kalian tahu channel aku. Bye bye. Kan bisa sudah ke jodoh, kan kakak udah ada jodohnya. Bye bye. Bye bye.